Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Musik K-pop memiliki banyak penggemar di seluruh dunia karena dianggap memiliki elemen musik berbeda yang dianggap sangat unik oleh beberapa orang. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau ada beberapa band K-pop yang pernah dilarang tampil di TV nasional Korea karena dianggap bisa menimbulkan kontroversi? Dan oleh karena itu, kali ini kita set kalian 10 dance yang dilarang tampil di negara Korea menurut Calon Sarjana. Tapi sebelum masuk nomor 10, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga guys. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang. Setuju? Number 10. Kalau tarian yang diperagakan oleh girl band satu ini, pasti kalian pada setuju deh kalau gerakannya itu emang terlalu gimana gitu. Bahkan karena gerakannya sedikit over, video klip yang berjudul Move ini ternyata dilarang di beberapa negara dan hanya boleh ditonton oleh remaja yang sudah berumur 19 tahun ke atas. Number 9. Girl band pada video clip kali ini kena ban oleh pemerintah karena dengan menggunakan pakaian yang terlalu minim guys. Ya kalau menurut pemerintah, baju dan tarian pada video clip tersebut dianggap sangat tidak senonoh sehingga tidak layak untuk dipertontonkan. Number 8. Ternyata yang kena ban di Korea nggak cuma girl band doang tuh guys. Boy band yang kali ini juga pernah kena ban dari televisi nasional karena tarian mereka dianggap tidak sopan pada video klip yang berjudul Amazing. Number 7. Girl band ikonik yang bernama Sistar pernah kena ban oleh 3 stasiun televisi Korea karena video klipnya yang berjudul So Cool tuh guys. Nah, mereka bisa kena ban karena pada video klip tersebut terdapat sebuah tarian yang dianggap mengundang, yaitu menggerakkan bokong sambil menaruh tangan di belakang mereka. Ya, pemerintah Korea ternyata memiliki sebuah peraturan khusus di mana mereka tuh boleh membawakan lagu tersebut secara live tapi tidak boleh melakukan koreografi tersebut yang dianggap mengundang dosa. Number 6. Kalau lagu milik girl band yang satu ini kena ban dari seluruh TV Korea karena terlalu senono guys. Nah, yang pertama tuh gara-gara celananya dianggap terlalu pendek, lalu beberapa gerakan di video tersebut dianggap terlalu vulgar di Korea. Number 5. Lagi-lagi video klip dari girl band satu ini harus dilarang untuk disiarkan karena koreografinya yang dianggap terlalu vulgar guys. Nah, adegannya bisa dibilang vulgar karena girl band satu ini terlihat memegang dada dan kemudian menggerak-gerakannya seakan-akan sedang memainkannya. Dan karena kejadian itu, girl band satu ini harus mengganti koreografinya jika mereka tetap ingin mendapatkan hak siar untuk video klip tersebut. Number 4. Video klip dari lagu Mirror Mirror yang dikeluarkan oleh girl band satu ini menuai banyak kontroversi di Korea nih guys. Nah, di dalam video klipnya terdapat adegan yang dianggap sensual di mana mereka tuh berlutut sambil membuka kaki mereka lebar-lebar. Dan karena adegan itu, video klip tersebut tuh dilarang tampil di Korea dan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di luar Korea. Number 3. Lagu milik girl band satu ini dinyatakan gak boleh disiaran di seluruh stasiun TV di Korea karena gerakan pada video klip tersebut dianggap tidak sopan guys. Nah, tapi dari pihak girl bandnya sendiri mengatakan kalau mereka memang sengaja membuat koreografi tersebut untuk stasiun TV internasional. Number 2. Di Korea sana membuka kaki lebar-lebar atau yang bisa disebut dengan split kayaknya merupakan suatu masalah tuh guys. Nah, video klip yang dikeluarkan oleh Sunmi ini menuai banyak sekali kontroversi karena gerakannya ini akan terlalu sensual tuh guys. Dan bahkan supaya tetap bisa disiarkan di Korea, Sunmi harus melakukan syuting ulang untuk mengganti beberapa adegan yang dianggap terlalu sensual. Number 1.
pemerintah Korea pernah mengeluarkan sebuah statement di mana mengatakan kalau video klip yang satu ini dianggap terlalu senonoh untuk dikonsumsi oleh publik. Nah, pemerintah juga pernah melarang untuk melakukan sebuah gerakan tariannya pada saat dirinya sedang melakukan sebuah tour di tahun 2014 lalu, guys. Dan ternyata gak cuma itu, guys. Dia juga pernah disuruh untuk merubah gerakan dance-nya supaya tetap bisa masuk dalam TV nasional. Nah, tadi itu 10 dance yang dilarang di negara Korea menurut calon sarjana. Ya, dari video-video tadi, ada gak tuh girl band atau boy band favorit kalian? Kalau ada, coba kasih bawah ya guys. Jangan lupa juga buat like sama share video ini kalau kalian suka nanti tiba-tiba video kayak gini. Oke, okay, thank you guys.